Hey guys. Hi, assalamualaikum guys. Welcome back my channel Lucia Surya Official. Strais wite, privie drusia, kakajela. Menya karoso, ya karoso. Spasiba drusia. So tepel ya. Kacu video reaksiuna. Oisa te oisa kazak. So guys, aku masih comeback dengan video Rusia lagi guys ya. Dan yang bakal aku reaction kali ini adalah oisa te oisa master class of Russian. So seperti apa guys ya, kita lihat aja guys aksi mereka dalam menggunakan saber. So let's get started. Here we go. Oh, langsung disajikan dengan musiknya begitu khas banget ya. Musik oisa ti oisa. That's cool. Okay. Oh, anak kecil pun, oh guys, itu anak kecil udah dikasih sabers juga ya, dan that's cool, but itu sangat-sangat berbahaya banget guys ya. Oke, berarti memang mereka sudah diperkenalkan sabers ini guys ya, dari usia dini gitu. Okay guys. Itu tajam banget pasti. Udah pasti itu. Sekali kibas, guys. So beautiful sabers. Wow, nice banget. Aduh, lagi-lagi ya, sinyal di tempat aku nih jelek banget, guys. Bad network. So, okay, dan ini tuh benar-benar ya, termasuk juga senjata di Rusia, guys. Gila, keren banget dong dia. Begitu mahir banget menggunakan saber. Gak laki-lakinya guys, perempuannya. Dua pedang guys, kali main. Gila. Tuh, gokil banget cuy. Tepat sasaran. Dia atraksi lagi di atas apa kuda. Gimana kalau jatuh ya? Jangan menyalahkan kudanya ya. Okay, guys, luar biasa atraksi di atas kuda itu ya. Aku yang melihat aja deg-degan ya, bisa bablas jatuh gimana. Oke, ini sinyalnya. Ampun dah. Bener-bener apa unik ya senjata ini. Wow, cantik banget ceweknya guys. T
tekniknya itu sempurna banget, pakai di apa, di ini lagi apa, dilempar-lempar lagi guys. Oh ya ampun, nyebut tuh gila, ini paling keren banget menurut aku guys. Begitu sigap cekatan langsung duduk di ini, di kudanya itu benar-benar udah siap perang ya. Wow, bocah pun ada guys. Oh, ini kuda-kuda ya. Oke. Ini di wilayah Kazakh, guys. Katanya ini bukan termasuk dari bagian Rusia. Mungkin dulunya ya gabungan federasi apa sih namanya? Uni Soviet ya. Jadi termasuk Uni Soviet gitu. Cantik banget ya, apa fashionnya? Tapi ya pakai itu keren banget. Nih perempuannya guys. Jadi mereka tuh benar-benar dilatih ya untuk menjaga diri mereka gitu. Oh, nice. Eta ochen harusu. Eta tak harusu guys. So nice. Banyak banget ya ini kudanya guys. Wow. Berarti mereka juga jago dalam memanah ya. Ini aja gampang banget gitu loh. Wah, beneran kan guys. Jago juga manah. Ini keren banget cuy. Oh, ini pernah aku reaction juga guys ya di video aku sebelumnya. Benar-benar kayak aksi sulap ya. Magic action. That's cool. Nah, oke guys, gimana menurut kalian guys? Benar-benar keren banget ya. Aksi dari enggak perempuannya, ada yang masih bocah juga. Ternyata mereka tuh juga pandai menggunakan apa panah gitu loh guys. Itu benar-benar luar biasa banget, keren banget cuy. So gimana menurut kalian guys? Kalau kalian suka juga like and share. Dan kasih guys sudah nonton. Thanks to watching. And don't forget to subscribe, like, comment and share. Sampai jumpa lagi guys. See you. Pakai.